teman-teman, sekarang aku mau share teknik menyulam kartun Stitch dengan teknik stem, French knot, dan lazy daisy. Aku sudah buat garis lurus dan garis yang ada sudutnya. Nah, pertama garis lurus, pertama kita masukkan benang ke titik A, lalu ke titik B, dan titik ke titik selanjutnya. Dan ulangi menyulam titik E dan F secara berulang. Untuk garis yang memiliki sudut, lakukan saja teknik stem seperti di garis lurus. Saat di sudut seperti ini, pindahkan benang agar tetap mengikuti garis sudut. Ayo aplikasikan! Pada kain sudah digambarkan stitch dengan cara print gambar stitch, lalu ciplak dengan kertas karbon. Lakukan teknik stem seperti latihan tadi ya. Di bagian atas kepala stitch ada rambut kecil-kecilnya. Jadi aku sulam seperti biasa aja. Lalu dilanjutkan dengan teknik stem. Teknik stem sudah selesai. Sekarang kita latihan teknik French knot. Bisa kita lihat ya, tanganku yang memegang benang sedikit kutarik agar membentuk French knot. French knot aku aplikasikan sebagai filling pada bagian tubuh stitch. Lakukan French knot terus menerus dengan rapi dan rapat. Bila garis hitam pada stitch tidak terlihat, timpal lagi garis dengan benang hitam agar terlihat. Lalu aku aplikasikan benang yang sama warnanya seperti di atas jidat itu ke semua tubuh yang aku inginkan sama dengan warna biru itu. Lanjut ke bagian kuping.
Untuk teknik lazy daisy pasti gampang ya untuk dilihat dan dipelajari. Jadi si lazy daisy ini kelopaknya bisa kamu atur mau panjang atau kecil. Nah, sekarang kita aplikasikan ya. Ini dia pengaplikasian teknik lazy daisy di kedua kuping stitch. Dan sekarang aku mengaplikasikan fresh knot dengan warna berbeda di bagian tubuh stitch. Tara, ini dia bagian warna biru yang berbeda yang tadi kita buat. Wah, hampir selesai nih guys. Aku udah bikin bagian matanya duluan yang sebelah kanan. Nah, sekarang sebelah kiri aku mau nunjukin gimana caranya nih. Sama aja, kita pakai teknik French knot. Nah, aku pakai warna biru yang berbeda, khususnya di bagian mata. Pokoknya selaras aja kayak mata di sebelahnya.
Nah, untuk bagian mata yang terlihat masih bisa kita feeling, sudah kita feeling semua. Di antara benang hitam ternyata masih bisa kita sulam fresh note. Nah, bagian-bagian itu harus kita teliti, harus kita dengan jeli kita isi. Jangan sampai tertinggal ya guys. Semangat guys, udah sedikit lagi kita semua selesai. Selesai di area matanya. Sekarang kita masuk ke dalam bola matanya. Sudah jadi bagian mata stitch. Nah sekarang kita maju ke bagian hidungnya. Sama bagian hidung juga aku pakai teknik French knot. Teman-teman, di bagian hidung stitch aku pakai dua warna, yaitu biru tua dan hitam. Bagian hidung stitch selesai. Guys, hasilnya di bagian tangannya belum sempurna. Masukan dari aku, setelah kita menjiplak, baiknya kita merapikan agar kita mudah menyulam dan hasilnya cantik. Teman-teman, sampai di sini menyulam kartun stitch kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Ditunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye-bye.